Satu mayat ditemukan lemas manakala enam lagi dikhuatiri hilang selepas kapal layar yang mereka naiki tenggelam pada awal pagi Isnin di persisiran pantai Sicily, Palermo, Italy. Agensi berita Reuters melaporkan setakat ini pasukan penyelamat telah berjaya menyelamatkan 15 penumpang yang lain termasuk seorang kanak-kanak. Pasukan pegawai pantai dan bomber Itali berkata kapal yang mempunyai bendera British itu tenggelam selepas laluan mereka dilanda angin kencang dan ombak yang bergelora. Kapal tersebut dipercayai membawa dua orang warga negara Anglo-French, seorang warga Ireland, seorang New Zealand dan seorang Sri Lanka dan selebihnya adalah warga negara British. Setakat ini, agensi berita tempatan Kronos melaporkan 15 individu yang telah diselamatkan itu berada dalam keadaan stabil. Penyelam dari pasukan bomber dan penyelamat sedang meneruskan pencarian di sekitar lokasi kapal itu karam, iaitu sekitar 50 meter di bawah laut dan setengah batu dari persisiran pantai. Kementerian Luar British buat masa ini masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan.